ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya seorang yang bekerja di atas kapal. Di banyak keadaan saya mengerjakan sholat jamak qasar dengan dua rakaat. Keadaan di awal dan keadaan di akhir. Di sebagian keadaan saya hanya mengqasar saja. Mana yang lebih afdal bagi saya selama di kapal? Apakah sholat dengan jamak qasar dua rakaat atau di qasar saja? Atau di jamak empat rakaat? Tidak, kalau dia musafir di atas kapal berarti dia musafir. Dan musafir itu adalah mengqasar. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furidatish shalatu mathna mathna." Salat itu diwajibkan dua rakaat. Uqirrat fis safar wa zidat fil hadar. Ditetapkan dua rakaat di perjalanan mengqasar. Dan pada saat mukim ada tambahan. Karena itu seluruh dari sholat lima waktu itu semuanya dua rakaat di perjalanan, kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib tidak berubah menurut kesepakatan ulama. Dan sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun yang lainnya dilakukan berapa? Dua rakaat. Iya. Jadi kalau dia musafir, itu yang dia lakukan. Adapun masalah dia menjama, takdim atau takhir, atau dia tidak jama, itu kembali kepada dirinya, dia perlu pada hal itu atau tidak. Kalau dia ingin jama takdim boleh, ingin dia jama takhir boleh, ingin dia lakukan duhur di waktunya dua rakaat boleh, dia lakukan asar di waktunya dua rakaat juga boleh. Sesuai apa yang mudah baginya. Iya, sebab ini keringanan diberikan untuk memudahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.